Oke, balik lagi bersama gua Rom, Zino Art, dan kali ini kita bakalan battle antara Bioware, antara Om L1Bra ya, atau Om Libra bersama melawan Erwin Trott, teman-teman ya. Di sini kita akan melihat pertandingan ya, teman-teman. Sebelumnya, gua ucapin banyak-banyak terima kasih bagi kalian yang udah berpartisipasi di acara ini. Jadi ini acara sparring-sparring biasa, belum ada turnamen. Nanti insya Allah kalau memang ada gua ada rezeki atau memang ada yang mau bantu gua buat bikin turnamen, silakan nanti kalau memang ada rezeki doain aja teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelumnya gua pengen kenalin dulu kalau ini adalah acara B1 antara individual teman-temannya. Jadi kalau kalian ingin berminat untuk ikut acara ini, silakan daftarkan diri kalian yang ada di deskripsi ya. Silakan daftarkan link yang ada di deskripsi, nanti gua kasih di deskripsi, silakan daftar ya teman-temannya. Di situ juga ada peraturannya, kalian bisa lihat-lihat dulu aja peraturannya ya teman-teman ya. Dan juga jangan lupa teman-temannya, di sini gue juga buka jual beli akun, ada Mobile Legend, ada Crash Action, ada PUBG M teman-temannya. Kalian bisa langsung kalau memang punya akun yang gak kepake atau punya akun mahal GG bisa dijual, dan juga kalau kalian gak punya akun bisa beli di gue juga teman-temannya. Insya Allah aman ya teman-temannya. Oke teman-teman, kita langsung saja saksikan antara pertandingan antara Om Libra melawan RB Trott. Kita saksikan di match pertama di map apa sih namanya Bloodstrike ya. Oke teman-teman, kita saksikan langsung saja, kita ke gameplay aja teman-teman. Di sini sudah siap teman-temannya, langsung saja kita saksikan teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah masuk di pertandingan pertama antara Om Libra versus RB Trott. Oke, kita lihat saja Om Libra menggunakan TMP. Kita saksikan RB Trott juga menggunakan TMP. Ini sangat-sangat setara lagi, tidak menggunakan armor keduanya teman-teman ya. Oke, kita saksikan saja RB Trott dengan mudah membunuh Om Satu Bra L1 Bra. Oke, kita lihat. Gila ya tembakannya. Oke, kita saksikan saja si RB Trott, mantap jiwa. Oke, mantul-mantul jiwa. Oke, tembakannya sangat baik. Oke, langsung agak-agak sedikit-sedikit pelurunya si TMP ya. Oke teman-teman, langsung dibalikin saja oleh Om Libra. Headshot gaming, mantap jiwa, jiwa mantul. Oke, kita saksikan ada Om Libra, kita saksikan saja. Oke, tembak-tembakan tidak mengenai hit. Oke, Om Libra terkena hit oleh Om RB Trott. Oke, saksikan mantap jiwa RB Trott. Oke, lumayan sakit sampai bunyi ceguk. Ceguk. Oke, kita saksikan saja udah cekuk. Waduh, wow, very very nice dari RB Trott. Oke, kita lihat lagi Om Libra. Iya, lompat kanan kemari ke atas, kita saksikan saja. Oh shit. Agak sedikit greget gue ya guys ya, agak sedikit sedikit greget kalau ngelihat orang main TMP guys. Yang harusnya udah kena langsung mati, ternyata karena pakai TMP agak kurang. Oke, jadi kagak mati guys. Oke, bagus jiwa, bagus gaming. Oke, mantul. Sip. Gila RB Trott, keras banget boy. Ayo Libra, semangat Libra. Kita saksikan saja Libra seperti tidak mau menyerah teman-teman ya. Kita lihat saja gaming. Tembakan maut. Aduh. Oke, kecicil saja. Bagus Libra, bagus gaming. Mantul. 2-4 sekarang teman-temanku. Ayo encerot dikit lagi lu, dua lagi menang. Encerot. Iya, encerot tuh enak. Encerot tuh enak. Oke, dicicil darahnya oleh RB Trott. Iya, bagus sekali Libra. Dan dibalikin keadaan 3-4. Satu lagi bisa menyamai kedudukan menjadi 3-4 sekarang ya. Kalau misalkan di satu lagi jadi 4 sama nih teman-teman. Oke, kita saksikan saja nembak-nembak gaming. Kena pahala dong. Oke gaming. Oh shit, langsung saja dibalikin oleh Om RB Trott teman-temannya. Jangan skor 5-3. Apakah RB Trott bisa memenang pertandingan ya teman-teman? Kita saksikan saja di match pertama ini. Oke, dicicil darah gaming. Oke. Wah, RB Trott dapat kena. Winner ke RB Trott di match pertama teman-temanku. Oke teman-teman, di match yang pertama dimenangkan oleh bukan Om Libra sih, tapi RB Trott ya teman-teman, dengan skor 6-3. Dan ini lumayan cukup-cukup ada perlawanan dari
Om Elsa Tubra, teman-teman ya. Ada perlawanan dan RBCot juga lebih menguasai mapnya, teman-teman ya. Dan tembakannya juga aimnya juga lengket banget. Aimnya lengket, Bos. Oke, teman-teman ya. Kita sepertinya sudah masuk nih ya, udah pada masuk, udah bikin room lagi. Ini udah mau siap-siap, teman-teman. Kita langsung aja masuk di gameplay yang di match yang kedua antara Om Elsa Tubra melawan RBCot. Selamat menyaksikan. Oke, teman-teman, kita sudah masuk di match yang kedua. Team approved tuh antara Om Elsa Tubra melawan RB Encrot. Ah, siap encrot. Oke, kita saksikan. Mantul ini Jiwa Gaming. Oke, gaming. Kita saksikan saja, masih lempat-lempat gaming. Ini kalau di sini terang ya map-nya, enggak kayak di awal tadi. Mapnya agak gelap-gelap gaming. Mantul ini Jiwa. Kita saksikan Om Libra bisa menyicil darah dengan baik, teman-teman. Oke, apakah Om Libra bisa menuntas? Oh, tidak boleh bom. Nyaris melempar bom dia ya, karena ada peraturan rules-nya di sini. Nanti bisa baca di deskripsi rules-nya, teman-teman ya. Oke, gaming 1-0 oleh Elm L1 Abra. Krrr, kita singkat saja ada RB Crot. Oh, jangan pakai pistol, jangan. jangan. Bagus sekali terkena pala tadi ya, teman-teman, terkena hit yang cukup lumayan parah, dan akhirnya RB Crot bisa menyamakan kedudukan menjadi satu sama, teman-temanku. Oke, kita saksikan saja. Bagus sekali RB Crot, bagus sekali. Langsung dengan mudah bisa membunuh Om Elsa Tubra. Kita saksikan saja. Oke, gue bilangnya Elsa Tubra ya, karena ada juga namanya Om Libra. Headshot yang sangat ganas. Hongkrai. Ih, mau dong Aurora M37-nya. Aurora, goy. Anjay. Oke, bagus Jiwa Gaming. Oh, kayaknya lebih menguasai di babak kedua ini. Sepertinya Om Elsa Tubra ini lebih menguasai ya. Sebenarnya namanya Om Libra ya, tapi gue manggilnya Om Elsa Tubra ya. Cukup lumayan nongol, pala bingo langsung pecah palanya. Mantul ini Jiwa. Oke. RB Encrot, bagus sekali. Kita saksikan nembak gaming. Wah, pecah palanya. Yo maman. Oke, kita lihat lagi. Iya, buset. Kayak satu hit, guys. 4 sama, guys. Kedudukannya RB Encrot bisa menyamakan kedudukan. Kayak satu hit lo, boy. Gile emang, eh. Dua hit sih. Gue ngerasa dua hit. Oke, kita lihat RB Encrot. Awas, bagus sekali Om Libra. Ayo satu lagi Om Libra, bisa jadi match ketiga, teman-teman ya. Ayo Om Libra, Gego Gaming. Ayo Gego Gaming, harus bisa Om Libra. Ayo cepat Gego Gaming. Om Libra, ya. Dan pemenangnya adalah RB Encrot dengan 2 match sekaligus. Oke, teman-teman, di match yang kedua dimenangkan oleh RB Encrot dengan skor tipis 6-5. Wow, teman-teman ya. Sebenarnya tadi Om Libra ini udah mau menang, teman-teman. Gua udah, wah, dia bakalan match ketiga nih. Ternyata di epic comeback ya. Biasa kalau udah player FL gitu ngomongnya epic comeback. Jadi pemenangnya adalah RB Crot. Selamat ya RB Crot ya. Thank you banget teman-teman yang udah berpartisipasi. Jangan lupa bagi kalian yang belum daftar acara ini, silakan daftar. Gua tunggu ya sekarang juga teman-teman ya. Langsung aja daftar di link yang ada di deskripsi, teman-teman. Thank you banget teman-teman. Thank you very much. Sampai jumpa di battle by one selanjutnya, teman-teman ya. Oke, bye-bye.